Peristiwa lain, saudara, gapura pintu masuk terminal Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ambruk setelah diseruduk mobil box pengangkut barang. Akibatnya keluar masuk angkutan kota jadi terganggu. Oh iya. Abon kenapa tenaman, abon? Nah, mobil box. Kepala Terminal Laladon menyebut gapura pintu masuk terminal ambruk pada Kamis malam setelah mobil box yang mengangkut barang pindahan dari Bekasi menabrak gapura. Akibat kejadian ini, satu orang pedagang mengalami luka ringan. Pihak terminal menyebut sudah beberapa kali memasang peringatan agar mobil plat hitam tidak melintas di dalam terminal. Namun, masih banyak kendaraan yang membandel. Untuk sementara, petugas terminal hanya memasang pembatas agar kendaraan tidak keluar masuk. Adapun upaya perbaikan masih menunggu pertanggungjawaban perusahaan mobil box dan arahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Tertabrak itu, jadi ujung bangunan menara itu tertabrak dengan sama mobil box ini, akhirnya ya roboh. Pak, emang mobil box itu bisa melintas Pak di dalam terminal? Sebetulnya dilarang mobil apa pribadi atau mobil box, semua itu dilarang masuk ke dalam terminal. Tapi gimana ya, dengan adanya jalan lintas ini akhirnya semua kendaraan seenaknya aja melintas. Padahal sudah kami larang, tapi tetap aja susah, tetap melintas.